Padahal mah banyak di sini nih, di Perindu. Cari, kita cari, kita cari. Nah, ini ada nih. Tong Daik di Bobodo. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa terlebih dahulu subscribe, bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan notif-notif video terbaru dari Mas Gi. Hatur Nuhun. Assalamualaikum, Sampurasun, Salam Rahayu, Salam Budaya. Kembali lagi bersama Mas Gi yang selalu mempersona di setiap suasana. Nah, sambil jalan lah. Di sore ini ya di hari ini, banyak yang menanyakan tentang bulu perindu. Nah, kemarin itu ada yang ke rumah juga gitu, ketipu sama oknum-oknum perdukunan, oknum-oknum padepokan. Dia memamerkan bulu perindu, katanya bisa buat memikat hati seseorang, buset, dan harganya mahal banget lagi. Nah, tanpa basa-basi ya kan, sambil kita edukasi, ayo sambil kita mencari gitu, biar kalian teman-teman Mas Gi, dulu Mas Gi pada paham, pada tahu gitu. Oh, Spis, Ri, hati-hati, banyak ular di sini soalnya. Ya, biar teman-teman pada tahu nih, kita cari, padahal mah banyak di sini nih, di perindu nih. Jangan mau kebobodo ya, jangan mau ketipu. Nih, kan nyari kita di sini nih. Di atas mungkin kayaknya bisa ada sih ya. Soalnya bulu perindu itu adanya di pinggir-pinggir seperti ini. Nah, mungkin di daerah kalian juga banyak lah ya, di dekat sawah ataupun di pinggir jalan gitu. Tergantung daerahnya sih itu ya. Nanti kita cari nih, ke atas nih. Tuh, lihat guys, pemandangan tuh keren banget ya. Tuh, rumah Mas Gi Baso Nono. Tuh, kelihatan tuh yang ada bendera merah putih itu. Kelihatan nggak? Ya, tuh, keren, lihat. Yuk, ambil apa tuh? Oh, foto licin. Biasanya tuh bulu perindu adanya di seperti-seperti ini nih. Bawa-bawa seperti ini, nggak tahu nanti ada nih ya, biar teman-teman pada paham, biar pada tahu juga, yang belum tahu jadi tahu gitu. Dan nanti yang udah tahu namanya apa, ininya apa, di kolom komentar ya, banyak umur-umur loh itu. Ini biasanya di semak-semak seperti ini ada ini. Siapa tahu nemu, kita edukasi. Banyak, gak usah beli. Oke? Nah, jadi masih mau cari dulu nih nanti nih ya. Nanti kalau udah ketemu kita edukasi. Banyak sepertinya pikannya di sini sih ya. Benar ya? Banyak kayaknya. Emang kita belum nemu aja nih. Biasanya di seperti ini nih. Kalau bawah sini biasanya. Kurang ada loh. Ini di lubang-lubang puyuh tuh. Di sini soalnya banyak puyuh juga ya guys tuh. Biasanya ada telurnya biasanya ya. Biasanya tuh ada telurnya juga. Kita nyari dulu, kita nyari. Siapa tahu, nemu. Ada ya guys nih. Nah biasanya katanya sih bilang untuk pelet katanya. Ini biasanya di sini nih. Enggak ada ya. Tuh, Pis, kalau orang-orang begitu, Pis. Eh, pondok ini. Ini, Pis, coba, Pis. Lama-lama. Cari, kita cari, kita cari. Oh, nemu. Ah, ini ada nih. Ini ada nih. Tapi ini udah mati, eh. Ini udah mati nih. Nah, ini guys, nah, ini, nah, tuh, ini guys, nah, ini yang dinamakan bulu perindu, ya, bulu, kita taruh dulu di sini ya, jangan nitip guys, ini gak ada kantongnya soalnya. Ini yang dinamakan bulu perindu, hidup dah Mas Gi, hidup ini sama, karena sudah Allah ciptakan gitu, diberikan ke alam langsung gitu. Ini nih, udah ilmu alam nih ya,
baca-baca dulu. Aji-ajian anjir. Tuh. Tong daik di bobodonya tuh. Hidup guys, ini tuh kalau kalian mau banyak. Ya. Tong kasamaran teuing, tong daik ka bobodo, tong daik ka tipu gitu ya. Di sini banyak nih kalau kalian mau mah nih. Kalau kata orang Sunda tuh ini namanya juput. Kalau kata orang Indonesia mah namanya alang-alang lah, bisa dibilang apa ya, rumput-rumputan lah. Katanya bisa dibilang bulu jin untuk memikat seseorang. Buset, kalau pengen dapet cewek mah gampang, banyakin duit sama membuat cewek itu nyaman ya, simple guys. Jangan, kalau kalian mau begini mah tinggal kesini aja ya. Nih, ada bener gak Pis? Banyak nih, sebetulnya ada lagi nih, kita ambil ya. Nih, jangan. Mungkin di daerah kalian ada juga yang seperti ini nih. Ya, kalau ada coba kolom komentar apa namanya di daerah kalian gitu ya, nama beginian nih. Yang sering dibilang bulu perindu, ya, buset. Bulu jembut. Eh, sensor nanti ya. Tersensor. Sama kayak ini nih. Nah, biasanya itu sering dipakai beginian nih. Nih. Lihat. Kegajahan tuh. Tuh. Oh, oh, ya ke atas dulu tuh nih. Sampai kemarin ada tamu yang ke rumah Mas, ketipu aja. Wah, habis berapa duit dia beli ginian? Padahal mah ya banyak di sini nih. Ya tinggal ngambil, nggak usah beli. Ya, manfaatnya apa? Ada yang kita manfaatkan, yaitu keindahannya. Ya, yang sudah Allah berikan ke alam ini, gitu. Ngapain kalian marah-marah karena ilmu alam kok ini mah ada dari alamnya langsung, tapi banyak hukum yang menjalankan tentang seperti ini. Awas tuh ada motor ya. Banyak yang menjalankan tentang seperti ini gitu guys ya. Jadi jika ada nanti memarahkan kalian bulu perindu ya, membeli bulu perindu, hanya ke rumah Mas Gia aja nanti dikasih. Gak jauh kok dari rumah Mas Gia. Nih begini, oke? Okay? Jadi sekali lagi, jangan mau tertipu. Mudah-mudahan bermanfaat, oke? Okay? Dari Taufiq Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya.